اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أعطى كل شيء من الخلق وتصوير ما يصلح به لما خلق له وهو الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد الحمد لله سجل بجي الله جل وعلا yang sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga keberkahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap diri kita yang berusaha untuk berbenah diri dan berusaha untuk istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga waktu. Semoga kegiatan, semoga segala kesenangan yang anda tinggalkan untuk hadir di majlis yang mulia ini, semoga Allah menggantinya dengan rahmat, ampunan dan hidayahnya untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim wa wa barik wa anim ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, kali ini alhamdulillah ya bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian dan sebagiannya juga ada mak-mak milenia dan juga ada yang mungkin masih jomblo ya ini semua ini ilmu ini bermanfaat buat semuanya kalau yang sudah tua untuk sebagai muhasabah ya sebagai alat untuk mengecek dulu saya mendidik keluarga saya seperti apa yang sedang menjalani proses dan anda sekarang baru memiliki anak-anak kecil ini sebagai penuntun buat anda dan yang masih jomblo sebagai ilmu yang akan dipraktekkan nantinya ya, jadi berguna semua enggak? berguna ya ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian ya kita akan membahas tema ya bagaimana menumbuhkan benih keimanan di dalam keluarga yang saya akan bahas sekarang adalah tentang bagaimana menumbuhkan ketauhidan, keimanan di dalam hati anak-anak kita ya ini menyangkut tentang masalah pendidikan anak ya kalau nanti lain waktu insya Allah ya, saya ingin menyampaikan nanti satu tema wanita-wanita yang sulit masuk surga ya suatu kali nanti insya Allah Bismillah. Ya, ibu-ibu uh, yang dirahmati Allah, ketahuilah zaman ini berbeda dengan zaman ini yang telah lampau, beda dengan zaman ketika anda masih kecil. Di situ ditemukan kalau permainan itu ada engklek, tahu engklek ya? Nah, sekarang coba dicari permainan itu. Ini dari jenis permainan, belum fitnahnya. Ya, kalau dulu ya Anda cukup mungkin yang hidup di era-era 90-an Anda lihat telepon umum itu ya Anda ngantri untuk bicara ya itu zaman ya Iya terusan ada gemerlapnya Waltel ya Nah sekarang ya teknologi ada di tangan anak Anda yang semuanya tidak perlu beralih walaupun tempat duduknya sudah Ya, tidak perlu kemana-mana dunia dalam genggamannya nah adapun saat ini dunia itu sudah campur aduk ya. seakan-akan seperti melipat saja ketika kita ingin melihat bagaimana keadaan ya di luar negeri sebentar saja kita bisa melihatnya namun dulu ya susah nah sekarang seperti tidak ada pembatasnya maka tanggung jawab terhadap pendidikan anak itu semakin besar. Tanggung jawab terhadap pendidikan anak itu semakin besar. Maka arahkan dan jagalah mereka dari apa? Dari pemikiran yang jelek. Jagalah mereka supaya tidak pergi ke tempat-tempat hiburan dan rekreasi pergi ke sana kemari. Jaga mereka. Loh Ustaz, kalau piknik boleh nggak silahkan Anda dampingi. Anda dampingi. Tapi kalau dia pergi ke tempat hiburan, mindset ya, arti tempat hiburan itu yang menurut di kepala ibu-ibu dengan yang di anak itu lain. Ya, bu tak ke sana dulu, aku mau cari hiburan dulu. Iya silahkan. Ternyata ke tempat karaoke. Hiburan nggak karaoke bu? Saya kalau lihat status emak-emak ya, makanya jangan simpan nomor saya. <laughs> ya, masya Allah. Ya. Pagi ngantar sekolah, anaknya TK, tahu-tahu sudah berubah baju, celing. Ya, sudah pakai celana jeans. Ya, kumpulan motor, geng motor punya emak-emak itu. Ya, nah terus katanya pusing. Ya, pagi dinasehati. Tapi siangnya ke karaoke family, kan lucu ya. Nah ini godaan-godaan seperti ini tidak anda dapati dulu. Sekarang anda menemukannya, ya. Dan ini harus anda harus menjaga anak-anak anda. Maka jagalah mereka. Jangan kalian serahkan mereka ke pihak lain. Jangan pula kalian percayakan mereka kepada orang lain kecuali ada tiga hal. Kalau Anda mau menitipkan anak Anda, lihatlah tiga hal pada orang yang Anda titipi. Apa saja itu? Ya. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran orang tersebut. Kemudian yang kedua, keamanahan. Jujur, amanah. Dan yang ketiga adalah keikhlasan. Anda harus lihat itu. Jika Anda menitipkan pada seorang, lihat enggak? Dia jujur enggak? Sebab ketika anakmu melihat orang lain mencuri, ya, apalagi yang mencuri itu sing ngemong. Nah, nanti akan mudah dicontoh, ya. Mudah dicontoh, hati-hati. Kemudian tentang amanahnya, bagaimana dia menjaga anak Anda? Apakah dia itu rajin ketika anda berada di dekatnya atau ketika Anda pergi kerja dia juga rajin dia amanah terhadap apa yang Anda perintahkan kepadanya kalau tidak hati-hati hati-hati ya kemudian yang ketiga ada tentang keikhlasan Ya, keikhlasannya ketika kita titipkan anak kita kepada mereka ya, ke sebuah lembaga pendidikan, bagaimana karakter-karakter pengajarnya? Anda harus tahu. Bukan hanya sekolah sekedar sekolah pokoknya wah. Ya, ternyata wow. Dan ini yang menyak yang tersakiti siapa? Bukan emak atau bapaknya, tapi anaknya yang akan tersakiti. Anaknya pulang mimi mi. aku dibully mi aku di ah, tidak mendapatkan perlakuan yang baik tidak apa, apa sekolah sana oh, mahal mahal kok jadi hitungan mahal ini yang menjadi ukuran bukan kenyamanan anak hati-hati dengan hal ini ya apalagi memilih ya memilih teman-teman bagi anak anda anda menempatkan sesuatu yang baik maka carilah tempat yang baik ya dicari orang-orang yang ikhlas dalam mendidik anak anda anak-anak itu walaupun fisiknya dia ada di sisimu tapi tidak hati dan pikirannya anda boleh was, 24 jam mungkin kalau ada 25 jam ya ini 24 jam anda kemana-mana dibawa kemana-mana dibawa tapi maaf ya anda tidak bisa menguasai hati dan pikirannya, nggak bisa, nggak bisa. Ada lima menit saja dia lepas dari orang tuanya, nah dia bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Nah bahayanya kalau hati dan pikirannya itu sudah teracuni dengan fitnah-fitnah zaman ini, maka akan sangat berbahaya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira Anda paham Facebook ya, Bu ya? Tahu cara bukanya ya, Bu ya? Anda tahu Instagram ya? Stalking stalking ya. Anda paham lah? Kan? Anakmu paham. Anakmu paham. Makanya belajar lah Ustaz nanti takutnya kejebak online Ustaz ya nanti saya jadi orang yang cuma pegang HP bukan seperti itu Anda sekedar tahu bagaimana cara mengantisipasi anak Anda sendiri ingat ya saat Anda tidak memberikan kuota ya dia cari yang lain penting ada HP ya ma ke masjid dulu ya sana beloknya ke kantor kelurahan kecamatan atau sekolahan ya atau wedangan yang ada tulisannya free wifi ya satu kasus ya ada anak ini ketika saya ngantor istri ada di situ balik ada di situ saya pergi lihat situ lagi ada mungkin 3-4 jam ya tiga empat jam seperti itu saya datangi saya tanya le ijik ngopo ya langsung disembunyikan begini. berarti ada sesuatu yang nggak beres ya iya saya ambil HP-nya saya lihat storynya saya lihat historinya searchingnya ya Allah www es berbau-bau porno Ngunduh film porno itu sampai berapa? Itu loh ya. Anakmu pulang seperti orang polos, dan kamu melaku, memperlakukannya sebagai anak yang polos. Ternyata sudah hitam dia. Nah terus bagaimana sikap, bagaimana cara agar anak itu bisa terhindar dari semacam ini? Tanamkan keimanan yang benar kepada dia. Sejak kecil katakan ini dosa, ini pahala. Ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang melihat. Ada ancaman, ada surga, ada neraka. Sebut itu di dalam rumah Anda. Kalau Anda tanamkan di itu, ya nanti lihat, dia merasa terawasi. Ada Allah yang melihat. Ya. Dan jangan ajari anakmu berbohong. Ya berbohong. Ya gimana kok ngajari nanti kita bahas ya. E, seandainya anak-anakmu melihat sikap tegas pada kesungguhan anda, mereka akan sopan dan patuh. Jadi anak itu lihat emaknya. Ya. Suatu kali urusan piring kotor, urusan piring kotor habis makan ya. Ibunya itu merintah "Ya, yeah. kalau habis oh, Indonesia, ya, yeah. kalau apa namanya, ya Allah, ya, yeah, kalau sampai mana saya tadi jadi lupa saya." kesungguhan Anda ya piring ya sampai piring tadi ya Anda perintah nah habis makan langsung bawa ke sana tempat cucian dicuci beres ya tapi suatu ketika dia melihat siapa ayahnya tidak melakukan hal yang sama ya ketika bilang ke ibunya kenapa bu kok ayah dilayani kok aku enggak jawabmu apa bu Jawabmu apa, coba? Ya paling simpel-simpelnya apa? Ya sudah, Mas, ma'am gahe, -ma cerewet. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau ibu yang tahu, dia berilmu ya. Apa yang dikatakan mesti ya? Ini perintah Allah, nah, ya. Lah, aku juga pengen dilayani. Nah, jawabmu apa, coba? Ya Allah, ya, begitulah anak itu luar biasa ibu. Makanya seorang ibu itu dituntut pinter loh, dituntut pintar. Seperti jenengan itu kalau pernah lihat perpustakaan, isinya apa bu? Isinya bu, buku. Rak lemari itu isinya buku, namanya perpustakaan. Lah kalau ndak ada buku, yang ada cuma lemari berjajar itu perpustakaan apa toko furniture nah itulah seorang ibu ketika ditanya anak sudah tahu, tidak tahu anakmu pegel bu ya dia akhirnya mencari jawaban sendiri dan ketika dia mencari jawaban sendiri berbahayanya jika dia menemui sesuatu yang salah dan orang tuanya tidak paham tentang itu nah ini makanya ya Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jagalah anak-anak kalian Melebihi penjagaan penggembala Terhadap hewan ya Hewan gembalanya Dari ancaman serigala Anda harus lebih ketat dari itu ya Ini anak, ma anak manusia Yang besok setiap apa yang dia lakukan Jika buruk Akan menimpa kita dosa itu Ya Ibunya soleh, anaknya Ya jangan solehah sendiri. Anda harus ngajak, Anda ajak. Ya. Makanya orang tua nggak boleh egois lah. Ya Anda baik baik sendiri, anakmu racetol, berbahaya, berbahaya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah mengatakan aku nggak bisa, aku menyerah. Pernah nggak dari kita yang ngomong? karena anaknya itu susah diatur, ah, sak karepmu. Ada enggak? Nah, jangan katakan seperti itu kepada anak kita. Anak kita belum bisa memi memilih. Makanya, jika niat Anda baik dan jujur pula tekad Anda, Allah akan mempermudah kita. Atur ayat 21. Di situ disebutkan amanu biimanin dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan beriman dalam keadaan keimanan mereka itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka lihat ya orang tuanya itu berperan penting dalam dalam mengenalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Makanya dihubungkan oleh Allah anak cucu mereka dengan mereka. Makanya selagi Anda hidup, selagi Anda diberikan kesempatan, tanamkan kebaikan-kebaikan kepada anakmu hingga ketika nanti kita wafat, kita menerima hasil usaha jerih payah kita atau mungkin ketika anda tua anda akan menikmati manisnya buah daripada pengorbanan kita dalam mendidik anak anda akan menuai hasilnya ya. Yeah. maka ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati Allah kewajiban mendidik anak itu semakin besar hisap perhitungannya begitu teliti dan tanggung jawab pun semakin Berat kecuali bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik niatannya, baik pula kepribadiannya, maka Allah akan menolong, meluruskan, dan mempermudah mendidik anak-anaknya, dan mempermudah anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, tapi, yaitu baik niatan Anda. Baik pula kepribadian Anda, Anda taat kepada Allah. Itu. Ya kalau mendidik anak sesukanya ya, apalagi maaf ya, Mbah nggo tambah. <gulit> itu ibumu ya swayai seneng-seneng. Bukan maaf ya. Ya kita lihat itu ya, maaf. Miris ibunya mainan HP, anaknya ayunan yang jagain siapa babysitter, mbahnya. Ya ini loh ya, jangan seperti itu. Nanti kalau jatuh mbok marahi siapa, anakmu bukan. Ini loh. Nah ini makanya perlakuan kepada ibu kita itu harus kita jaga. Ya jangan sampai kamu itu mengatakan dirimu muslimah. Tapi sama ibumu kok durhaka waliyatubillah. Durhakanya bukan mukul ibumu, bukan. Tapi dengan berani, dengan ngomong yang menyakiti hatinya. Itu cukup menjadikanmu sebagai anak yang durhaka. Dan lihat efeknya kepada anak. Anakmu enggak respect sama kamu. Jika saat ini takut, jika saat ini taat. Dia itu takut kepadamu. Karena belum bisa ngelawan kamu coba kalau sama besarnya kamu terus seperti itu dipukul sama anakmu kamu ya jangan sampai sianida muncul lagi ya ini makanya efeknya sangat banyak sekali mereka yang ingin dipermudah maka taatlah kepada Allah ya, taatlah kepada Allah lihat saya itu ya ada orang jualan ya jualan jamu Ya, gendong anaknya, gendong anaknya masya Allah, ya, lihat pengorbanan seorang ibu seperti ini. Ketika ditanya, 'Mbak, kenapa, Mbak, kok bawa anak kasihan?' Anak -anak. Lagi mana, Ustadz? Di rumah itu cuma ada ibu. Ibu saya, dan saya nggak mau ngerepoti. Di sana ini biar sama saya, insya Allah, dilindungi oleh Allah. Keyakinannya itu loh, yang tidak, yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap orang ya karena takut merepoti orang tuanya lah kita malah seneng aneh di dolan titip anak oh oh suwe tidak paham ya Allah akbar ya. sayang ibumu sayangi ibumu ya itu jika anak itu apa melihat kejujuran amanah tekad dan tidak adanya sikap menggampangkan dari orang tua nyepelek ge. Mah kira nanti setrika imah Arab sekolah serapopong ngono wae. Mangga tau kono. Kono kita bagus kok. Hmm? Menggampangkan anak nanti ya timbunya menggampangkan. Ya, jangan heran jika nanti sudah tua, le terke ibuke lara arep ning Pak Dokter ora lorong apa lara Ya. Engko nak mari, engko nak mari. Nanti kalau dibalas seperti itu gimana? Kau bilang durhaka, Padahal anda yang menanamkan, anda yang mendidik sebagai anak apa yang akan muncul benih-benih kedurhakaan karena, karena, anda menggampangkan, karena anda menggampangkan, maka jangan gampangkan anak anda, ya berusaha dengan ya sekuat mungkin. Tanggung jawab mendidik anak surat at-tahrim ayat 6 Ya ayuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Al. Allahu akbar. Ya, ini kalau melihat ayat ini, ya, wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa quduhan nas wal hijaru alaiha malaikatun ghiladun syadidun la yasunallah. yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau ibunya sendiri masuk neraka. Ya, Digencet dengan batu, dibakar jadi satu. Nangis, meraung-raung giliran oleh ke kanan lihat wajah anaknya ya Allah bagaimana perasaan anda ibu wal iya ya jangan sampai kita nanti kumpulnya itu di neraka hati-hati jangan sampai kita itu kumpulnya nanti di neraka ya kumpul di tempat yang enak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini ya, solehkan dirimu. Perbaiki dirimu. Berbenah diri, Ibu-ibu. Perbaiki diri kita untuk apa? Untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan dipelihara diri kita. Ditolong oleh Allah kita dalam apa? Mendidik anak dan istri kita, mendidik anak-anak kita. Akan ditolong oleh Allah tapi syaratnya apa? Ku anfusakum, perbaiki dulu dirimu. Jangan engkau berkecimpung dalam dosa, dalam maksiat, tapi kau harapkan anakmu jadi. Ya Anda harus mengusahakan, Anda harus mengusahakan agar anak itu kenal Allah, taat kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yeah. Jadi orang tua yang akan mewarnai anak. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tualah yang akan menjadi madu atau menjadi racun bagi anaknya. Dialah yang akan menjadikan anak itu kenal dengan Allah atau menjauhkan anak itu dari Allah, orang tuanya. Dan siapa yang paling dekat dengan anak? Ibu. Makanya ibu ini harus kuat, ya ketika apa? ketika uh, istri Nabi Ibrahim bagaimana ketika ditinggal? apakah dia merengek? apakah dia? jangan toh, jangan toh gitu hawa, hawa, hawa Allahu Akbar lihat tauhidnya kenceng bu dia pasahnya begitu luar biasa kepada Allah hingga ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dia dan putranya di lembah yang tandus cuma diberi air sama sedikit makanan ya. nah itu loh, saya yang tanyakan sekali lagi ya saya sering tanyakan, kalau anda dibawa ke sana ke satu tempat lalu ditaruh di situ suamimu pergi piye coba perasaanmu ambiar enggak? Nah, ketawa kalau ambiar ini Ya, lain dengan mereka-mereka kenapa? sifat ya, ketauhidannya kepada Allah itu luar biasa tingginya dia yakin bukan suaminya yang menolong dia tapi Allah yang menghendakinya mudah jadi terkadang seorang wanita itu diuji dengan suami yang luar biasa namun kenapa masih kuat? bukan karena suaminya tapi karena Allah karena Allah yang menjadikan anda kuat Maka mintalah kepada Allah Jangan kepada yang lainnya Nanti remuk anda ya. Demikian pula ketika mendidik anak ya. Lihat Wes oh, tidak apa-apa, pergilah sana, pergilah sana. Ya. Lihat anaknya ketika dewasa, Ismail alaihissalam, ketika ditawari mau disembelih Apakah dia menolak? Apakah dia menyebut apa menentang bapaknya? Enggak, karena didikan ibunya yang luar biasa. Sudah pak, ya, semoga kau dapati aku sebagai anak yang sabar. Coba itu mau dibelah loh. Coba tanya anakmu mau dibelah enggak? Lah iya, baru disuruh nak benerin apa tempat tidurmu itu, eh, wes. Ya, sudah makanya ya, kita contoh mereka ini kok bisa menjadikan anak kok super super semua istimewa istimewa semua kenapa bagaimana caranya gitu ya. lihat nabi isa tumbuh sebagai anak yang tidak sombong karena didikan siapa didikan siapa ibu nah, ibunya lurus akidahnya Ya, maka anda itu berperan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki keturunan-keturunan anda. Anda berperan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Karanganyar ini, ya diberikan tempat-tempat yang luar biasa. Anda bisa mencari ilmu di dalamnya. Bersyukur kepada Allah Taala. Anda diberikan waktu berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Anda dapatkan ilmu bersyukur itu. Agar apa? Anda pulang itu Anda jadi apa? Pelita di rumah Anda. Jadi cahaya bagi anak Anda. Jadi penyejuk bagi suami Anda. Bukan seperti maaf orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri seperti lihat. Lihat ya, apalah terserah ya. Ya, ingat Ya. Ada apa? Ada uang, Abang? Nisa yang tak ada uang, nyawa melayang ya bukan ya yeah. Allahu Akbar ya yeah. lihat kalau ada seorang wanita yang ketika menyajikan makanan kepada suaminya dia menunggu makannya Masya Allah dilihat wah begitu menyenangkan makannya sampai meleleh ya sambal terasi dan lain sebagainya itu ya ditunggui, ditunggui dilihat ya. walaupun kerjaannya banyak, dia lelah seharian tapi dia melihat apa? kedudukan suami yang luar biasa di mata Allah jannah tuki auna auna rugi. ya. surga atau nerakamu makanya lihat bagaimana seorang wanita bisa memposisikan dirinya menjadi istri yang baik ibu yang baik karena apa dia kuat keimanannya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala karena takut ketika apa suami ngomong kowe." sudah habis anda ya. makanya diladeni ya kalau dulu itu ya ketika habis makan ditanya yang kurang apa Bang ya nah, ini suami yang baik lihat itu istrinya Masya Allah ya Tanya seperti itu tidak apa-apa, walaupun kasihnya tidak apa-apa. Tapi ketika dia tanya, ya e, kalau ada sesuatu yang kurang enak, bilang saja, ya jangan marah dan jangan kau sebutkan engkau tidak ridho kepadaku. Lalu diberi cambuk, ya. kasih, dibuka ada cambuk, pukullah aku suamiku tapi jangan kau adukan kesalahanku kepada Allah dan maafkanlah aku. Kira-kira emak seperti ini limited edition enggak saat ini? Jarang ya. Munculkanlah. Jadilah Anda salah satu darinya. Jadilah Anda salah satu darinya. Ya ini sepele. Terlepas suamimu itu pendusta atau tidak. Ya. Pokoknya kamu itu istri kamu taat. Ya, kamu taat kepada suami. Ya. Kemudian, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa 'an Ya. Setiap engkau ini pemelihara dan setiap engkau akan diminta pertanggungjawaban, baik suami, istri akan dimintai. Apalagi orang tua, mereka akan ditanya tentang anak-anaknya. Makanya seorang wanita ketika dia, ya, dipilih oleh Allah untuk apa? terisi janinnya, terisi rahimnya dengan janin, maka dia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua wanita itu diberi anak. Setelah itu diberikan lagi kesempatan berpahala. Apa? Kalau dia melahirkan dalam keadaan apa? sehat, dia dapat anak yang bisa nanti menjadi nah, buah hatinya, amanah dari Allah, ladang pahala. Ya? tapi juga disediakan kalau mereka nanti mati dalam keadaan melahirkan ya visabilillah enak ya. perempuan itu enak sih ya, lahir kalau ndak ndak hidup mati ya syahid kan gitu ya. ya makanya ketika melahirkan pun setelah selesai anda tidak maaf ya, dalam keadaan tergeletak pun Anda bisa menabung pahala. Ya dengan apa? Memberinya ASI. Anda mendapatkan pahala ketika dia mulai beranjak, Anda nyisiri, Anda mandikan, Anda bersihkan, terus dibedai kayak donat itu ya. Anda berpahala karena merawat amanah Allah. Apalagi ketika muncul kalimat pertama ya, anda ajarkan dia untuk menyebut nama Allah. Anda ajarkan surat Al-Fatihah kepada dia, dia bisa Al-Fatihah itu dari umiknya, bukan dari pembantunya. Investasi ini. Ya, maka jangan sia-siakan itu semua. Maka kesimpulannya adalah, ya. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya tetap dalam fitrah agama. Yaitu, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk tetap dalam fitrah agama, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya agar kelak selamat dari siksa api neraka. Itu kesimpulannya dari apa yang kami sampaikan, ya, dari awal tersebut. Maka, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala hati-hati ya bagaimana seorang anak ini bisa selamat di akhir zaman ini ya jangan pernah tinggalkan Quran dan sunnah itu jangan pernah tinggalkan Quran dan sunnah agar apa engkau selamat anakmu selamat di akhir zaman ini tegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga anda ya. fa insya Allah anakmu akan menjadi baik ya seperti itu maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau boleh tahu visi anda berkeluarga apa ya kalau kalau saya sebutkan ya visi sebuah keluarga satu terpelihara dari api neraka setuju enggak bu? visi. Visi yang pertama itu terpelihara dari api neraka. Kemudian visi yang kedua adalah masuk surga sekeluarga. Ya, masuk surga sekeluarga. Adakah kira-kira visi yang lebih baik daripada ini? Ada enggak? Ya. Kadang orang menikah itu Ketika ditanya, Mbak, anu nikah nabe? Memperbaiki keturunan, <laughs> baik secara finansial ataupun fisiknya. Ya ini visi visinya itu apa? Ya, ketika engkau memiliki visi, ya, maka ketika visi itu hanya ditujukan mencari keriduan Allah, Allah bantu. Allah bantu namun jika hanya tujuannya dunia ya sudah kita berat berat ya berat kemudian misinya apa misi anda apa tadi visi kemudian sekarang misinya apa untuk mewujudkan visi tadi yang pertama taat beribadah taat beribadah kepada Allah Kemudian yang kedua Menjalankan sunnah Menjalankan sunnah Kemudian yang ketiga Menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa ta'ala ya. Taat beribadah Kemudian menjalankan sunnah Kemudian menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Menghidupkan sunnah ya Nah ini contohnya taat beribadah ini, taat beribadah. Nah anak-anak itu kalau ditanya ibu-ibu sekalian lebih mudah mana diajak untuk mengerjakan atau diperintah untuk mengerjakan? Diajak untuk mengerjakan. Anda sudah pegang kena ya anak perempuan Anda. Ayo sini. Ngapain nih? Sholat dulu. Walaupun ketika anda sholat dia gelundang-gelundung pembiasaan, ya pembiasaan nggak apa-apa, ya seperti itu. Begitu pula anak laki-laki ikutkan dia dengan bapaknya, ya. Nah, bapaknya saja nggak sholat terus sadarkan, ingatkan itu juga tugas kita, ya. Aja anak itu, ya, didik anak-anak milenial itu ya jadi lebih senang melihat contoh langsung daripada cuma ngomong doang ya. lihat ketika ada orang melarang anaknya ngerokok jangan ngerokok yole le pagi dinasihati jangan rokok yole nanti sore itu dia ini belikan bapak rokok di sana separuh ya, ya. Lihat nanti sampai di jalan ya dibuka kok bapak seneng mentoh, disilat sudah, oh manis ternyata. Lihat ya, begitu mengenal maka ajak-ajak, ya ajak. Anda boleh merak, boleh tenanglah ketika apa? Ketika Anda itu melihat anak Anda ternyata suka untuk beribadah, ketika dia mau izin untuk azan, silahkan azan, suruh azan, ya. Kemudian menjalankan sunnah, menjalankan sunnah biarkan kadangnya orang tua, ya izin. Kenapa? Karena dia berada di mall, anaknya terbiasa sekolah di tempat yang Islami. Makan, ya, ini sudah disediakan sendok dia pakai. Sehari, Habis selesai, dijilati, dibersihkan. Tapi orang tuanya kadang. Shh, eh ngisini sini betul nggak padahal dia melaksanakan sunnah jadi siapa yang menghalangi sunnah itu ada nah ini simpel saja ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. anda laksanakan sunnah-sunnah di rumah ya kalau makan ya berduduk. jangan sambil ngomong ya minum ya tiga kali tegukan diletakkan jangan seperti onta lah ya ini contoh-contoh ahlak loh bu, ahlak itu dilakoni loh bu, bukan hanya teori, apalagi di rumah, apalagi ini ada adab ya, ini salah satunya ya, mencegah sampah plastik ya. Ini enggak, ini dibuang ini enggak hancur-hancur nanti, ya plastik soalnya. Ya, ini kita sedang berikhtiar jadilah jadi orang-orang yang mendukung kebaikan, ya walaupun kita maaf ya saya sebut istri saya sebagai menteri lingkungan hidup karena apa ya kemana-mana Pak tumbler ya. ya. itu memang baik ya baik sekali dan kita sedang berusaha merawat buminya Allah subhanahu wa ta'ala ya kembali menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala jauhi jangan sampai ketika anak itu melakukan kemaksiatan orang tuanya diam atau bahkan mendukung ya Bahkan ketika kecil, anakmu keluar tanpa jilbab. Dia sudah ngomong, Pak, Pak, tak pakai jilbab. Oh, rasa ke susu. Cepat. Ini sedelodok. Dibawa anaknya. Padahal anak itu sudah mengerti, harus pakai jilbab kalau keluar itu. Tapi terkadang orang tuanya yang memaksanya sendiri. Bahkan ada orang tua yang mengatakan apa? Ya, ketika anaknya saya tanyakan, umur anak SMP, kok kamu tidak pakai jilbab, dok? ndak boleh kok sama ibu kok, oh. loh, ndak boleh oh, -oh. lah kenapa? ya bilang ibu, nanti aku ndak laku-laku. coba anak ditanamkan seperti itu, karena ketidaktahuan ibunya, nggak punya il, dan nggak mau belajar. coba kalau dia mau belajar, ya terbuka hatinya, ya terbuka hatinya. Kemudian adanya tujuan pendidikan anak yaitu surat Az Zariyat ayat 56 ya wa ma jinna wal insa illa liya'budun ya tujuan ya tujuannya adalah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya apa supaya mereka mengabdi kepadaku gitu ya jadi apa tujuan anda mendidik anak ini apa? to? Ada orang yang ben sukses, betul nggak bu? Kok anakmu buat besar ben ben ngopo ya ben sukses no, tadi uang sukses. Lah sukses ini sukses apa dulu? Ya sukses dia dengan dunianya atau sukses dunia akhiratnya? Ini mana yang kita pilih? Ya maka usaha anda dalam menjaga anak-anak Anda agar tidak terpengaruh dengan dunia, pasti Allah nilai dan Allah akan bantu. Allah akan permudah urusan itu, ya. Agar apa? disiapkan nanti, ya, generasi setelahnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang generasi yang apa? yang ketika bapaknya mati, ya, enggak rebutan warisan dia rebutan apa? mengkafani, memandikan orang malah gerejekan yang kamar aku lihat ya tapi lihat anak-anak yang betul-betul dijaga dengan apa? dengan ketaatan kepada Allah dia itu rindu sama bapaknya, coba ya dia itu rindu ini bapak akan ke tempat yang apa yang baik, karena bapak ini orang yang selama hayatnya dia menegakkan kalimat Allah semaksimalnya. Ya, didapatinya dia orang yang baik menurut teman-temannya, dan kami juga keluarganya. Dia rindu, tapi lihat, kalau anak-anak yang tidak dididik dalam bingkai keimanan dan ketaatan, apa yang didapati ya sudah, bapak mati ya sudah selesai. Ya. Bahkan untuk masuk memasukkan jasad ayahnya ke kuburnya saja takut ya, mungkin takut ke buruk sisan ya. Bahkan ketika suruh memandikan apa, ya. Suruh memandikan apa? Yang inilah, yang itulah yang takut ya Allah, na nak. Bapakmu itu nyari nafkah halal untukmu. Siang malam dilakoninya, dia ketemu orang-orang jahat, dia lawan itu agar kamu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan apa nafkah yang halal. Ya. Tapi begitu meninggal tidak diberikan hak ya. lihat walia <tuh> atau Maka jaga anakmu dengan apa keimanan kepada Allah. Jadi ketika nanti anda meninggal, anda dirindukan bukan disyukuri. Bapak sudah mati. Sudah apa? Sudah banyak ratusan juta ini Bapak ngabisin. Alhamdulillah Bapak mati sekarang. Lihat. Kalau ada anak seperti ini demi Allah. Dia sedang menuai menantikan azab yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Hati-hati nggih. Hati-hati. Jadikan setiap perbuatanmu, ketaatanmu kepada orang tuamu suatu kesenangan, jangan jadikan beban. Kalau nanti Anda tua ingin dia apa? Disayangi anak-anakmu. Yang ketika Anda berak di tempat tidur, muntah di tempat yang sama, pecah di apa piringnya pecah di ini dan itu yang anda rasa anda rugi semua itu ingat anda juga bakal tua makanya berikan contoh yang baik dengan taat kepada orang tua anda ingat loh ya hartamu itu harta orang tuamu engkau ini hasil didikannya jadi mau habis serahkan semuanya bahkan nyawa pun jika diminta berikan untuk ayahmu. Tapi lihat sekarang, pengen anaknya soleh, dia nggak bakti sama ibunya. Pura-pura baik di depan manusia, tidak di depan ayah ibunya. Celaka mereka ini. Mereka hidup dalam kemunafikan. Hati-hati. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sendiri sekarang sedang merasakan, bangun malam memberi makan kalau anak pengen makan ya ganti pempesnya anda melakoni itu lah orang tuamu juga melakoni hal yang sama kini kau rasakan apakah seperti itu tidak membuat kita semakin taat kepada orang tua kita belum lagi apa jika ada seorang istri melarang suaminya untuk taat kepada orang tuanya dosa dia kalau lihat suamimu baik sama ibunya, iringkan. Jadilah bagian yang apa? mensukseskan ketaatan seorang anak kepada ibunya. Jangan ikut-ikut, jangan Mas, jangan diberikan semua. Jangan Mas, jangan Mas, jangan engkau hanya menghalangi suamimu untuk taat kepada orang tuanya. Dan lihat nanti, jika suatu saat Anda mendapati menantu Anda yang buruk akhlaknya, dibalas bahkan lebih menyakitkan lagi wal maka ya ibu-ibu yang dirahmati Allah syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas anda lakukan semuanya ikhlas lillahi ta'ala tidak ada tendensi apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua mengikuti sunnah nabi Mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itiba. Ketika anda melakukan satu amal ibadah ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang utama diajarkan kepada anak apa ada empat. Yeah. Yang pertama adalah Tauhid ajarkan untuk bertauhid yang kedua adab dan ahlak ajarkan tentang adab dan ahlak contohnya siapa? contohnya Rasulullah Rasulullah itu ahlaknya adalah Al-Quran contoh beliau kemudian yang ketiga kenalkan dengan syariat Islam yang utama diajarkan kepada anak yang keempat adalah muamalah ya yang keempat adalah muamalah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era yang seperti ini ya, bagaimana cara kita menumbuhkan keimanan keimanan anak di akhir zaman ini? Bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak di saat kebodohan meluas, Kemaksiatan semakin marak. Bagaimana cara mengembangkan moral anak? Lihatlah bagaimana cara Nabi mendidik. Beliau selalu menampilkan apa? Menampilkan suri tauladan yang baik. Beliau selalu menampilkan suri tauladan yang baik, cara Nabi mendidik, ya. Kemudian, yang kedua, memberikan pengarahan di waktu yang tepat. Nabi itu kalau mendidik ya, memberikan pengarahan di waktu yang tepat. Ini bisa kita contoh. Makanya ketika anakmu menangis, jangan suruh diam. Datang sini, 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 sini. Biarkan menangis sekenceng-kencengnya. Ya, setelah menangisnya reda, baru ditanya, dinasihati. Gitu. Ya kalau anak ada anak nasih diam eh, diam toh. Ya ya diam dulu, diam. Anakmu diam tapi menyimpan. Nah, seperti andalah, nangis ya karena ya satu urusan. Terus malah ya suamimu harus menang tuh, harus menang tuh, harus tuh wow, menang oh, jangan nangis, menang oh, dimo ya, dimo anda malah harus, wow, oh. begitulah ya itu sama orang dewasa dia bisa ngomong tapi sama anakmu mungkin karena takut kepadamu juga ya sekali dia ngomong jurus harimaunya keluar jurus cakar hati-hati ya jangan pernah pukul anak ya kepala punggung hati-hatilah ya kalau mau mukul ya di tempat-tempat yang tidak berbahaya dan pukulannya jangan seperti mukul maling ya tapi sebagai pengajaran saja ya Bersikap adil kepada anak yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat menunaikan hak anak. Ya. Memberikan hak-hak dari seorang anak. Kemudian membelikan mainan untuk anak. Membelikan mainan untuk anak. Kalau anakmu laki-laki, ya berikan pedang, panah, ya. Jangan Hello Kitty. Psikologinya nanti ke perempuan ya itu kemudian membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan yang keberapa? ke berapa? ke Membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Ya, ketika Rasulullah, ya, ketika suatu saat beliau apa? Beliau itu ah, sholat, kemudian ketika ketika beliau ah, di waktu sholat ada Hasan dan Husain bermain di punggung Rasulullah ya. Lihat bagaimana Rasulullah mengajak Hasan dan Husain untuk taat, untuk sholat, dijak, ya, jangan sendiri-sendiri, ya. Seperti puasa Senin Kamis, mau ikut ndak apa? Sahur, ya, nemenin umi ya, ya, sahur dia, pertama memang nggak ikut puasa tapi nanti kelamaan oh ya penting ya ternyata puasa ini ya seperti itu ya. kemudian tidak suka marah dan mencela nomor tujuh ya tidak suka marah dan mencela <ta <-tik falling out> la tahrob walakal jannah itu anak TK yang hafal ya memang TK itu waktunya gemes sih saya lihat ya ini pas pas sekali dalilnya ya ketika maaf ya ibu-ibu ya, muda tiba-tiba punya anak yang dia masih punya hiruk pikuk dengan dunianya tiba-tiba punya anak yang menghalangi yang ia rasa menghalangi aktivitasnya ya mau kumpul sama teman kudu metuk neng TK dan lain sebagainya terbatas dia ya kadang dia marah sama temennya anaknya yang jadi pelampiasan hingga sedikit keliru dia mencela lah nanti apa penyesalan itu juga tiba ketika Anda lebih senang memaki anak Anda daripada menghargai anak Anda coba ketika anakmu setor kepadamu ya datang kepadamu Mimi Mimi mi. aku tadi di sekolah Tommy ya sudah surat anak Pak selesai mi ya coba Umi tak dengar biaya wah dengan bangganya dia dengan wah habis itu masya Allah kasih apalah ya berikan hadiah apalah ya tapi jangan janji palsu itu dosa ya nanti habis maghrib di es krim maghrib tiga mahrib empat maghrib sebulan lupa beli nah, ini mohon maaf ibu ibu sekalian ya tidak suka marah dan mencela jangan mencela anakmu apalagi sampai mengatakan oh bodoh jadi doa nanti jadi doa makanya senakal apapun ucapkan kalimat yang baik Nge? walaupun gemesi memang ucapkan yang baik ada karakteristik orang tua ya, yeah. yang anaknya itu berperilaku apa? berperilaku bermoral, dia tuh punya ahlak ketika dilihat orang tuanya sikapnya sebagaimana nah ini disebutkan ya anak yang memiliki moral ya ketemu gurunya masya allah datang assalamualaikum santun ya tidak sama guru niko akwe dan nih ngomah kue kue ya lihat ya lah di sini ada orang tua orang tua yang punya anak Berperilaku bermoral itu, ya kebanyakan mereka adalah orang tua yang hangat dan suportif. Dia orang tua yang hangat. Maksudnya apa? Ketika anak itu mengajak bicara, dia selalu menanggapi dengan, ya, seperti ketika Anda ketemu anak teman Anda. Anak teman Anda itu tanya kepada Anda, tante-tante ini gimana? Oh, ini gini manisnya. Ya. Tapi kalau sama anakmu sendiri, gemesi ya. ya, tanya ini ya, oh, balik ya, semuanya kita baik ya, kita baik lihat, ya hangat dan supportive mendukung, mendukung jangan ketika anakmu tanya, mi mi mi, nih lihat pohon ini mi, tak warna hijau gimana mi, jangan anda andaus karmu armbu warna arpora, jangan seperti itu, kalau kamu bagus yang mana nak, oh hijau, ha. -ha. Pohon itu juna, subur dan lain sebagainya. Anda dukung itu remeh, tapi menjadikan anak, yaitu tadi, ini ciri-cirinya orang tua yang memiliki anak bermoral. Ini melalui penelitian, ya, melalui penelitian, dia hangat dan suportif daripada suka menghukum. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, dilihat dulu kesalahannya, ditanya dulu. Jadi anak itu terbiasa melihat apa? Orang tuanya yang bijak dalam menanggapi satu masalah. Bukannya dia sama temannya, ya, kok anaknya nangis kenapa? Dia nakal langsung disabet, jangan seperti itu. Dengarkan dulu apa katanya. Dengarkan dulu. Ya, kemudian ya, yang kedua memberikan kesempatan kepada anak untuk apa? Mempelajari sudut pandang dan perasaan orang lain. Anakmu melihat, ya, ada orang minta-minta bawa anak. Terus dia melihat, jangan malah, boleh, ayo cepat ini. Bukan seperti itu, dekati dia. Ada apa ternak? Kasihan ya Mia. Ya. Coba kamu kalau lihat seperti itu perasaanmu gimana? Kasihan Mi. Ya apalagi adik itu kepanasan ya. Masya Allah Anda dukung perasaan itu. Ya, Anda dukung. Nanti berkembang anakmu ini akan peka. Ya, peka. Oh ibunya merenguti ono apa peka. Ya, dia peka dengan itu. Dia punya empati. Ya, terhadap orang lain, ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ada yang disebut parental self efficacy ya, Apa itu? Ya, keyakinan individu tentang kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tertentu dan berhasil sampai tuntas Nah ini saya beli, ini tolong dicatat nanti, nanti sampai di rumah Anda duduk bersama suami Anda Anda saling ngobrol Berikan ini sebagai satu, ya. Tes lah ya, untuk Anda dan suami Anda. Yang pertama, ya, yang pertama ini ada 10 ya. Jadi, yang sabar, ya. nomor satu, saya mampu mendidik anak. Saya mampu mendidik anak. Sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu nomor satu. Nomor dua, saya mampu menjadi teladan baik bagi anak saya. Saya mampu menjadi teladan bagi anak saya dan baik bagi anak saya kemudian yang ketiga saya mampu berlaku adil pada semua anak saya saya mampu berlaku adil pada semua anak saya nomor tiga kemudian nomor empat saya mampu memahami kebutuhan anak saya saya mampu memahami kebutuhan anak saya Kemudian, yang kelima, saya mampu menyeimbangkan kedisiplinan dan kehangatan. Saya mampu menyeimbangkan disiplin dan kehangatan. Kemudian, yang keenam. saya mampu tetap tenang saya mampu tetap tenang ketika anak sedang mengamuk ketika anak sedang mengamuk kemudian yang ketujuh ketujuh saya mampu berempati saya mampu berempati pada emosi anak saya. Berempati pada emosi anak saya. Yang ke delapan, Saya mampu mengendalikan diri ketika sedang marah kepada anak saya mampu mengendalikan diri ketika sedang marah kepada anak Yang kesembilan Saya mampu mengatasi situasi Saya mampu mengatasi situasi ketika anak membantah Saya mampu mengatasi situasi ketika anak membant membantah Kemudian yang terakhir, saya mampu mencegah anak saya terpapar, terpapar ya, atau terkena pornografi. Saya mampu mencegah anak saya terpapar pornografi. Nah, sekarang ya sekarang pertanyaannya ya, innalillah ya. Dari 10 itu kira-kira ya. Ini diberikan kalau Anda mampu diberikan angka 10, kalau Anda tidak mampu diberikan angka 0. Kalau Anda mampu diberikan angka 10, kalau tidak mampu Anda berikan angka 0. Kira-kira yang pertama coba apa Ibu tadi? mampu nggak kira-kira semuanya 1 sampai10 Insya Allah semua nanti ini yang dimunculkan adalah realitas realitas Bagaimana anda menangani anak Anda menjawab pertanyaan itu dengan jujur karena apa pertanyaan ini bisa membantu memperbaiki keadaanmu dalam keluargamu? Ya. makanya ketika suami ya ditanya pak ini nama siji pak kita eh rada pak apa saya mampu mendidik anak sesuai Al-Quran Sunnah wah abot oh, kera lulus ya. terus muncul adanya apa kalau anda tahu anda sakit ya anda datang ke dokter didiagnosa terus muncullah penyakit habis muncul penyakit apa kita diam saja enggak lalu minta oh, obat nah ketika anda mengetahui kurangnya anda dalam mendidik anak kurangnya anda dalam mendidik anak lalu apa yang anda lakukan? apa yang dilakukan? memperbaiki lah ini sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan diri kita ya untuk mengukur kemampuan diri diri kita Kemudian yang kedua, saya mampu menjadi teladan baik bagi anak saya. Kita kira-kira dengan teladan baik, Nah itu anda yang menjawab. Oh iya pak, ternyata aku je emosinan anak. Astaghfirullahaladzim ya. Anda lihat, anda browsing bahaya orang tua yang pemarah. Nanti secara psikologi pun orang tuanya sendiri banyak penyakitnya. Apalagi yang dengerin. Lihat ya, sama suaminya seperti itu. Apakah kamu ini sudah jadi teladan yang baik? Sebagaimana siapa orang-orang soleh? Sebagaimana orang-orang soleh men, apa memberikan teladan kepada? Ya itu, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, saya mampu berlaku adil pada semua anak saya. Mampu enggak Ya adil karena maaf ya karena anaknya yang nomor satu putih bersih bagus yang produk kedua ireng lemu cinggoten terus apa maaf terus ya kemana-mana sih dijak jagong sing bagus itu ya itu dari dari kelakuan saja belum kasih sayangnya ingat ya, jangan pernah anda mengatakan kepada siapapun tentang betapa besarnya kasih sayang anda kepada anak anda anak nomor satu, aku lebih sayang bu, perasaanku lebih sayang karo anak pertama daripada kedua itu kalau sampai didengar anakmu patah hatinya sudah ternyata ayah nggak suka, ya sudahlah biarlah Nah nanti kalau takutnya apa? Kalau dia punya kesempatan untuk membalas dan dia termasuk anak-anak yang jauh dari Allah, waliyadubillah. Ya, nanti orang tuanya sudah nggak bisa apa-apa ya sakit-sakitan. Dia lapar, le makan le. mau esok mangan, kok mau sok sore jaluk mangane Ya. Hati-hati ya. Lihat anaknya ya, anak serumah dengan anak laki-laki ya dia punya istri ya. Lihat ya, hati-hati loh ya. Orang lihat lah, ambune cap jahe, bu. Ya. Lihat apa ya. ki? Ora Lihat lihat muncul ketidakadilan itu hati-hati jika dibalas kalau anak anda soleh ya beruntung anda ya tapi kalau dibalas itu loh lutak lutik lutak suara sendok dan garpu beradu di kamar ya. makan berdua ya tanya ibunya jeng apa toh kok miang, ya. ya. itu maaf ya ini eh, lihat itu makanya jangan pilih kasih jangan pilih kasih sama anak-anak kita adil kira-kira suami anda dan anda bisa enggak kalau mampu ya sepuluh kalau enggak mampu nah saya mampu mau apa memahami kebutuhan anak saya ya mampu nggak kira-kira bu tahu nggak butuh anak itu apa apa ya butuhnya ya Ustadz, ya baju mau masih bagus bukan hanya materi ini hatinya juga perlu diisi hatinya juga perlu diisi makanya isilah dengan perkara-perkara yang baik ya. Nah, ini berbahaya jika kita tidak memunculkan ya sesuatu perkara yang baik-baik itu tadi. Maka ya, pahami kebutuhan anak anda ya. Dia itu nggak cuma ya maaf ya, nggak cuma butuh uang ya, tapi juga butuh doa dari orang tuanya. Makanya bu ya doakan anakmu. Ya pegang kepalanya kalau dia lagi tidur ya. lihat betapa polosnya dia Apalagi yang kalau maaf ya. Sekolah dari jam 7, pulang jam 4 sore. Itu pulangnya ya Allah. Itu sampai ECC ke atas, bukan ke bawah lagi. Saya lihat anak-anak saya ya, lihat capek dia. Capek. Makanya kita orang tua bukan hanya mencukupi apa? Kebutuhan materinya saja, tapi juga apa? Mendoakan dia sebagai apa agar menjadi anak yang dimudahkan urusannya ya maka ya ini kebiasaan kalau keluarga kita ya ya pegang bapaknya kan sholat seperti malam anaknya masih kecil-kecil ya atau mungkin pas lagi duduk santai ya kalau Rasulullah melihat cucunya bermain itu kadang, ya hey, sini sini sini, apa? Dipangku kemudian disayang, kemudian dipeluk oleh Rasulullah, ya Allah, kasihilah dia karena aku juga mengasihinya. Didoakan. Ya. Jangan lupa loh, Bu. Jangan lupa peran Anda, doa Anda ini juga sangat-sangat penting perannya. Ya, doa Anda sebagai seorang ibu. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan, ya minta kepada Allah ya Allah jadikan dia orang yang saleh dan taat masya Allah wa umuruhum tawilan ya Allah dia ini lahirnya yang susah ya Allah sering sesak apa ya Allah wa umuruhum tawilan ya Allah berikan umur yang panjang untuknya warzukhum wasian bilirah dia ya rezeki ya Allah Ya, wa kuluhum zakian, pandekanlah dia. Wa kulubuhum nuran, penulilah hatinya dengan cahaya. Ya, jadi, lihat anak itu selalu pengharapan kepada Allah. Ibunya mati, doanya terucap langgeng. Lihat yang terjadi dengan anaknya ketika ditinggal orang tuanya. Dia betul dikabulkan oleh Allah. Jadi, anak yang apa soleh dan taat. Makanya, doa Anda itu penting, ya. ya kemudian, ya saya mampu menyeimbangkan disiplin dan kehangatan maksudnya apa? kalau waktunya tegas ya tegas ya soal sholat tegas soal hukum-hukum Allah ya tegas ya tegas itu bukan berarti marah ya bukan bukan berarti tegas itu harus pakai jurus mencubit bukan ya tegas Kemudian ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap tenang ketika anak sedang ngamuk. Itu bisa dilihat ketika Anda sedang pergi ke toko-toko supermarket dan lain sebagainya. Anak itu sampai maaf ya. Kesot-kesot ya. Wes. Orang tuanya bingung-bingung, rasa bingung, biarkan. Lah malu Ustaz, apa-apa, urusan apa sama orang? ya tenang jenengan itu tenang jangan malah kok oh, lihat orang tua kok ya oh, langsung dipiteng dipikup ini mati biye jangan seperti itu ya jangan seperti itu maka ya ini penting nah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya agar anda tidak gagal ya dalam menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri anak-anak Anda. Ini ada, ya, ada sekitar ya 30 cara, Bu. Tapi kan tidak mungkin sekarang ya. Itu tadi ya sedikit pengetahuan yang mengacu agar apa? Agar kita itu memiliki cara, ya. Termasuk melalui psikologinya, Termasuk bagaimana kita bersikap kepada anak, ya, sudah dibahas tentang ayat-ayatnya. Nah, ini caranya, itu ya, ya. ini saya sebutkan inti-intinya saja, ya, inti-intinya, ya, ini boleh dicatat, boleh enggak, ya, nah, agar tidak gagal dalam mendidik anak untuk memunculkan keimanannya, ya. Yang pertama, jangan lupakan pendidikan anak, ya, jangan lupakan pendidikan. Anak kemudian ya, ajarkan ilmu dan adab. Ya, ajarkan ilmu dan adab. Kemudian yang ketiga, jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Kemudian waspadai keadaan anakmu. Waspadai keadaan anakmu. Kemudian adalah menyadari bahwa anak-anak adalah fitnah Anak-anak adalah fitnah Kemudian yang terakhir Yang keenam Kesolehan orang tua Bagi kebaikan anak-anaknya Nah ini insya Allah di lain waktu kita akan bahas kembali Insya Allah Ya Bismillah Ya agar jenengan paham bagaimana cara menumbuhkan jangan lupakan tadi ya ini kalau saya bahas saya satu persatu ya Insya Allah di lain waktu ya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah usaha anda tanpa dibarengi taat kepada Allah maka tidak akan dibantu oleh Allah maka taatlah kepada Allah agar Anda dipermudah untuk apa, untuk mendidik anak-anak Anda dan mempermudah anak-anakmu untuk berbakti kepadamu. Ya, seperti itu, mungkin itu, itu saja ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah lain waktu ya. Atau langsung ke WA saya ya, insya Allah sudah punya. Ya, seperti itu, semoga Allah mengampuni kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Rahyayi <tuh> minhum wal amrud innaka antas samium qoribum mujibud da'awat ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana <language> wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kedaliman kami, kekeliruan kami, keangkuhan kami, kedurhakaan kami, kelalaian kami dan dosa atas maksiat kami. Ampunilah ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami dan keluarga kami. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk senantiasa berpikir kepadamu. Mudahkanlah lisan kami untuk berdoa, mendoakan sesuatu yang baik untuk kehidupan akhirat dan dunia kami, ya Allah. Mudahkanlah anak cucu kami, ya Allah, untuk taat kepadamu. Jika saat ini mereka sedang kebingungan luruskanlah ya Allah jalannya. Jika saat ini dalam keadaan kesempitan lapangkanlah urusannya. Jika saat ini dalam keadaan kesedihan bahagiakan mereka. waj'alna imama. Ya Allah. Bantu kami untuk memperbaiki kondisi keluarga kami ya Allah. Bantu kami untuk taat kepadamu ya Allah Ya Allah mudahkanlah suami kami untuk selalu taat kepadamu Mudahkan ia untuk menjadi suami yang baik bagi kami dan anak-anak kami Ya Allah ampunilah kedurhakaan kami kepada suami kami ya Allah Ampunilah kedurhakaan kami yang terkadang muncul Melawan kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan mereka dalam menghafal Quran. Mudahkan mereka dalam mengamalkannya ya Allah. Mudahkan mereka untuk taat kepadamu. Mudahkan cita-cita mereka. Pertemukan dengan jodoh yang terbaik untuknya. Berikan keturunan baginya yang saleh dan salihah. Tetapkan keimanannya ya Allah jika suatu saat nanti ajal menjemput kami ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah berikan kesabaran kepada keluarga kami, kami ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang rela yang ikhlas memohonkan mengistighfarkan beristighfar berdoa mengucap rabbifirli wali, wali daya, Warhamu makamarobayani saqirah untuk ayah bundanya. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Luputkanlah kami dari segala bentuk fitnah ya Allah. Mudahkanlah kami dalam melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari segala urusan riba ya Allah. Jauhkan kami dari perkara yang mengantarkan kami ke dalam nerakamu ya Allah. Jauhkan kami. Demi Allah, kami takut. Ya Allah, kami takut jika nanti kami terbakar, terpanggang, disiksa di dalam neraka yang dibakar dengan batu. Yang ketika itu kami lihat, suami dan anak kami menyertai kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ampuni kami yang telah bersinah ya Allah. Ampuni kami yang telah berdusta ya Allah. Ampuni kami yang mungkin saat ini porak-poranda rumah tangga kami ya Allah. Karena kemaksiatan yang telah lalu yang kami lakukan. Kami tundukkan ya Allah. Kami berbenah diri ya Allah untukmu ya Allah. Untukmu kami tinggalkan kesibukan dan kenikmatan duniawi untuk mengingat kalamu, mengingat janji-janjimu. Engkau ampuni dosa orang-orang yang bertobat. Engkau lindungi keluarga yang beriman kepadamu. Maka kami ingin menyongsongnya, Ya Allah. Ingin menyongsongnya, Ya Allah. Teguhkanlah kami. Sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim, Ya Allah kuatkan kami sebagaimana keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuatkan keluarga kami ya Allah susulkanlah kami dalam ketaatan kebaikan dan jauhkan kami dari maksiat ya Allah tumbuhkanlah benih-benih ketaatan keimanan di dalam sanubari kami ya Allah dan semoga Kelak kami song-song surgamu ya Allah Kami tapakkan kaki kami Bersama orang-orang yang kami cintai Bersama keluarga kami Ada anak yang saya sayangi Ya Allah Jika di antara kami ada yang sedang sakit hari ini Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah jika dia sedang mencari jodoh untuknya, mudahkanlah urusannya, Ya Allah. Pertemukan dia dengan imam-imam terbaik pilihanmu, Ya Allah. Imam yang mampu membimbingnya untuk selalu taat kepada mu, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang goyah rumah tangganya, bantulah mereka untuk menentramkannya, Ya Allah. Sakinah mawadah wa اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.